Ingin menyaksikan keriuhan hujung minggu di Bintulu, semestinya kena datang ke pasar utama. Di sinilah kita dapat menyaksikan kehidupan penduduk tempatan memulakan pagi mereka. Pasar ini menjadi tumpuan untuk mendapatkan bahan basah seperti ikan, ayam, daging dan makanan laut yang segar. Lokasinya yang berdekatan dengan jeti pendaratan ikan dan kapal nelayan membolehkan makanan laut terus dijual dalam keadaan segar. Lebih seronok lagi, selesai membeli, pengunjung boleh menjamu selera di tingkat atas yang menyajikan pelbagai menu. Selain itu, tahukah anda Bintulu sinonim dengan belacannya yang sedap dan sentiasa menjadi buruan pengunjung yang datang ke Bintulu? Belacan ini boleh didapati di pasar tamu yang terletak bersebelahan dengan pasar utama. Di sini juga, pengunjung boleh mendapatkan sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan, hasil-hasil hutan, produk makanan tempatan dan kraf tangan. Kedua-dua pasar yang berdekatan antara satu sama lain ini unik dengan binaannya yang menyerupai terendak di bahagian atas menjadi tarikan kepada para pengunjung untuk membeli belah di sini. Bintulu punya belacan memang sedap. Dia memang famous. Dari luar negara kah, dalam negara kah, dia memang minat makan belacan Bintulu. Segala sayur kacang, cembendi, sawi, apa yang sayang minat kami lah, yang sayur macam sayur terung kah, yang peris macam ikan, kami minat ikan atau sutung, yang diambil dari laut terus masuk di sia, kami beli, yang lagi peris.